tiga kategori pisau favourite yang Wak bawa masuk ke hutan dan kemping. Nak tahu apa dia? Sila tonton sampai hujung video ni. Assalamualaikum. Terima kasih sebab layan Wak Outdoor Channel. Semoga berinformasi, semoga terhibur. Hari ini Wak nak cerita tentang tiga kategori pisau favourite yang Wak bawa masuk ke hutan dan kemping. Nak tahu apa dia? Sila tonton sampai hujung video ni. Tapi sebelum tu, sila subscribe dulu kerana subscribe tu kan free, tak perlu bayar. Lepas tu, tekan butang loceng dan pilih all supaya dapat notification bila ada video-video yang baru daripada Wak Outdoor Channel. Dah subscribe? Oh yeah. Dah tekan butang loceng? Oh yeah. Okey, kalau dah, diucapkan terima kasih kerana menyokong Wak Outdoor Channel. Semoga ia membuatkan Wak lebih semangat untuk terus berkarya. Okey, lepas tu, jangan malu-malu. Jangan segan-segan. Komen-komenlah kat ruangan komen kat bawah tu. Cuk komen, saya dah subscribe. Atau apa-apa je cadangan, atau apa-apa idea, nanti Wak reply. Okey, hari ni Wak nak cerita tiga kategori pisau yang Wak biasa bawa waktu camping, hiking, masuk hutan ataupun masuk kebun. Perlu diingatkan bahawa apa yang Wak nak kongsikan adalah berdasarkan pengalaman dan pemerhatian Wak. Kalau tuan-tuan ada cadangan atau pembetulan, silalah komen-komen ya. InsyaAllah, Wak open. Sebelum Wak cerita lebih lanjut, sebelum membuat pemilihan apa-apa jenis pisau-pisau ni, kita perlu faham apa tujuan kita bawa pisau-pisau ni. Di setiap kategori-kategori pisau yang Wak akan cerita kejap lagi, Wak akan explain tujuan dan informasinya. Wak suka jelaskan yang Wak kategorikan pisau-pisau ni kepada tiga, iaitu pisau primary, pisau secondary dan pisau tertiary. So, apakah pisau primary, secondary dan tertiary yang Wak bawa ni? Jom kita tengok video ni sampai habis. Okey. Pisau primary Wak adalah jenis-jenis parang. Parang? Parang kan bukan pisau. Okey, mengikut bahasa Inggeris, parang juga di bawah kategori blade secara umumnya. So, bahasa Malaysia pula, blade adalah pisau. Itu hanya dari segi bahasa saja. Tapi tak apa, kita just fokus. Mari kita fokus kenapa Wak pilih parang untuk kategori primary ini. Okey, tujuan Wak membawa parang-parang sebagai primary blade adalah satu, untuk kerja-kerja yang lasak dan kasar. Contohnya, kita tebang pokok. Especially pokok-pokok yang kecil dan agak saiz tangan. Okey, dan potong-potong kayu dan membelah kayu api. Yang kedua, untuk kegunaan keselamatan jika perlu. Ya, kita untuk keselamatan. Dan yang ketiga, selain itu, sebagai alternatif bagi penyunduk shovel ataupun shovel ya, untuk korek lubang, tempat kita apa? sendiri mau fikirlah, korek lubang dalam hutan nak buat apa, sendiri mau fikir. Alright? Harga parang ada yang semurah RM40 je ke beratus ringgit, bergantung pada kualitinya, saiznya, jenis besinya, dia punya sarungnya, itu bergantung. Untuk makluman tuan-tuan, untuk membeli pisau-pisau ini, kita perlu tahu jenis besinya supaya ianya bersesuaian dengan tujuan dan kegunaan pisau itu direka. Contohnya, parang Wak ini, ya, inilah parang dia. Parang Wak ini dibuat dari besi carbon steel jenis 5160 yang ditempa dan disepuh dengan minyak. Panjang bilahnya ini adalah lebih kurang 13 inci dengan berat anggaran 600 gram. Besi carbon steel cukup keras dan ketajamannya tahan lama walau lama dipakai untuk kerja-kerja yang lasak dan kasar. Beratnya dan panjangnya memberikan daya momentum ya.
yang cukup kuat ketika dihayun untuk memotong kayu, especially kayu-kayu bersaiz sederhana dengan jumlah tetakan yang tak banyak jika tekniknya betul. Isu utama parang atau mana-mana pisau carbon steel adalah ianya mudah karat. So, kena rajin-rajin maintain dengan sentiasa keringkan lepas guna dan sapu-sapulah dengan minyak yang mana perlu. Dari segi rupa, warnanya kebiasaannya mudah untuk kelihatan kusam dan agak gelap. Sesetengah orang kata, tak cantik. Tapi ada orang lain kata, itulah seni carbon steel. Well, it suits the purpose untuk kerja-kerja lasak dan kasar. Kita tak perlu pisau yang cantik, yang tak berapa nak praktikal. Okey, sekarang kita cerita pasal pisau secondary Wak ya. Untuk ini, Wak memilih pisau Moraniff Companion HD. Moraniff Companion HD. Ini dia. Dengan besi stainless steel jenis 12CR27. 12CR27. Dengan saiz lebih pendek berbanding dengan parang itu. Yang tadi itu. Kita compare. Yang mana panjangnya cuma lebih kurang 4 inci. Untuk bilahnya lebih kurang 4 inci. Maka ia lebih ringan dan juga nipis. Ya, lebih nipis berbanding parang tadi. Harganya sangat berbaloi dengan lingkungan RM120 dengan kualiti yang baik, membuatkan ramai peminatnya di merata dunia termasuk Malaysia. Saiz Moraniff Companion yang comel ini bagi Wak sangat sesuai untuk kerja-kerja sederhana seperti memotong tali, meraut untuk membuat bunga jarau, malah untuk buat kerja-kerja bushcraft. Lagipun dia datang sekali dengan sarung atau chef polymer ini. Dia ada sarung sekali. Okay. Memandangkan ianya dibuat daripada besi stainless steel, maka ianya payah untuk berkarat dan senang nak maintain. Senang cakap, pisau secondary ini ibarat sidearm Wak yang kebanyakan masa berada dengan Wak hampir setiap masa kalau Wak masuk hutan. Ciri-ciri pisau secondary bagi Wak adalah dianya ringan, mudah dan cepat dicapai. Juga ianya multi-purpose. Dan sekarang, Wak akan cerita tentang pisau tertiary Wak. Secara umumnya, pisau tertiary Wak adalah untuk kegunaan di dapur. Terutamanya dalam penyediaan makanan seperti memotong bawang, cili, daging atau sebagainya. Ya, ini di dapur camping kita. So, Wak memilih Ganzo Firebird. Ini dia. Kecil je. Ganzo Firebird. Ianya jenis pisau lipat. Dengan mata stainless steel jenis 440 dengan berat lebih kurang dalam 200 gram. Kenapa Wak pilih pisau ni? Yang pertama adalah reka bentuknya yang kemas. Ya. Kemas bila dipegang di dalam genggaman. Okey. Yang kedua, folding sistemnya yang Wak suka kerana mudah untuk kita buka pisau ni. Ya. Kita buka pisau ni dan liner stop sistemnya, yang ni dia stop. Okey. Kemas dan covenant selamat, tidak mudah untuk tertutup ketika penggunaan. Yang ketiga, besi stainless steel 440 ini adalah food grade yang tidak mudah karat, maka ia sesuai untuk makanan yang keadaannya sedikit berasid, berakali atau basah. Biasanya besi stainless steel jenis 440 ini mudah dijaga dan senang nak maintain, just bersihkan saja. For your information, pisau tertiary Wak takkan guna untuk benda-benda lain. Sama juga dengan pisau-pisau lain Wak takkan guna untuk kerja-kerja dapur demi menjaga hygiene. Contohnya, kita tak gunakan parang untuk kerja-kerja dapur, atau sebaliknya, kita tak gunakan pisau dapur untuk kita gunakan kerja-kerja kasar, kerja-kerja lain yang mungkin agak kotor. Kita tak akan campur. Itu dia sebesar sedikit tentang pisau. Pisau primary, pisau secondary dan pisau tertiary yang Wak bawa masuk ke hutan atau camping. Dengan memahami kategori pisau-pisau ini, memudahkan kita untuk menggunakannya mengikut keperluan dan tujuan serta kesesuaian mengikut keadaan. Itu sahaja untuk kali ini. Channel, okey.
Okey ke? Kalau okey, tekan-tekanlah butang like. Kasih meriah sikit. Dah tekan. Okey, kalau dah tekan, thank you. Kalau belum subscribe, sila subscribe ya. Lepas tu jangan malu-malu, jangan segan-segan. Komen-komenlah kat ruangan komen di bawah tu. Komen apa-apa je. Ataupun cadangan, ataupun ada perlu dipenambahbaikan. Just inform, insyaAllah kita akan, orang putih kata, we'll work on it. Okey, setiap cadangan, komen ataupun apa yang anda tulis, insyaAllah Wak akan reply. Sokongan tuan-tuan dan puan-puan insyaAllah akan jadi motivasi untuk Wak Outdoor Channel buat video-video lain. Semoga berinformasi, semoga terhibur. Okey, bye-bye.